Umpama sebuah rumah, kekuatan struktur terletak kepada paksi dan asas yang kukuh dan stabil. Bagi memastikan ianya sempurna, setiap batu, tiang dan konkrit haruslah mencukupi dan berkualiti. Begitu juga dengan Malaysia. Bagi mencapai kehidupan yang berkualiti dan sejahtera, asas struktur perlu dipastikan teguh dan kuat. Tetapi bagaimana? Apakah itu produktiviti? Produktiviti adalah elemen yang dicapai menerusi konsep-konsep berikut. Konsep teknikal yang merupakan keupayaan menghasilkan output dari sejumlah input yang digunakan. Sosial, ianya merupakan penambahbaikan yang berterusan. Konsep ekonomi, dengan menambah nilai terhadap produk yang dihasilkan dan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. Konsep pengurusan, ianya berpaksikan kepada kecekapan dan keberkesanan dalam setiap tindakan. Penggunaan sumber yang cekap dan peningkatan kualiti hidup dan pengekalan kemakmuran Malaysia adalah hasil produktiviti yang baik. Rumah produktiviti ini akan terus kukuh dengan disokong oleh kolaborasi yang baik, koordinasi yang mantap, komunikasi jelas dan kompetensi yang menyeluruh.